Good morning, welcome back to Justina Vlogs. Udah lama kita nggak grocery karena gue 3 minggu di Indonesia dan sekarang gue udah balik ke Aussie. Jadi sekarang untuk pertama kalinya gue bakal grocery setelah gue balik hari Minggu. Terus kita masih belum grocery sampai hari ini, which is sudah hari Jumat. Jadi let's go! Hari ini nggak terlalu ramai guys, Victoria Market-nya. Kita mau beli daging-dagingan, jadi kita ke Victoria Market ya. Kalau kita perlunya barang-barang pantry yang kayak bisa disimpan di kulkas, itu di Kohl's atau Woolies pun bisa gitu. Tapi kalau fresh produce-nya kita butuh banyak ya, kita beli di sini aja. Dan untungnya hari ini nggak terlalu rame, nggak serame biasanya. Kesini kita mau, tadi ada anggur kelihatannya enak banget deh. Lihat deh ini anggurnya kelihatan gede banget guys, mantep abis. Tapi gue nggak tahu ya ini manis atau enggak, coba kita tanya ya. Tapi ini seedless, jadi nggak ada bijinya. Terus lucu banget, jeruknya digambarin. Is this one sweet? Yeah, you can try one. I can try? Yeah, okay, yeah, I'll try one. I'll try one. Mmm. Enak, it's really good. Yeah, it's nice, right? Yeah. Kayak beli banyak kan? Kayak beli dua bisa deh ini. Can you put in the bag for me? Yeah. Is this one yours as well? Oh, it's mine. Oh, okay. Ginger, that one. The okay. Table, right, this one. Okay, okay. Thank you. You can try this one too. Yeah. You come to Australia, you try everything. Okay. Yeah. Yeah. Because they have many kind of different grape. Yeah. I think it's on maybe next week or next two, around couple weeks, the grape is finished. Oh. Yes, I try this one too. Yeah, yeah, yeah. It's okay. It's like why you like, it's not like, it's okay. Yeah. Just like came here, we try and yeah, you can tell like oh which one you like that. Yeah. I think all they all sweet, but this one like crispy, this one like crispy, and yeah. I think we'll go with this one. Yeah. But this one is the best seller. Yeah, it's really good. It's really big as well. Yeah. Hey, we'll take the big one. This is so big. Do you think this is enough? We're from Indonesia, but we're studying here. Oh, you're from here. Yeah. This Indonesia is expensive because I'm yeah, from Thailand. Really expensive. Yeah, it's very expensive. Oh my god, it's kind of fasting. Yeah, it's so expensive. Really good. And maybe ini kayaknya buat jus deh, mau? Oh, I never been to Indonesia. They say Bali is really nice, right? Yeah. Have you been to Thailand before? Yeah. Yes, we love yeah, the food. Oh yeah. We really love the food. Where you going? It's like Bangkok? We went to Bangkok and I went to Chiang Mai once Chiang as well. Chiang Mai, wow. Yeah. Chiang Mai is so nice, eh? Yeah. Yeah. We'll take this. Okay, this one too though. Yeah. $6.99 Ini each satunya $1 ya guys. Kalau ini $10 per kilo. Kita lihat berapa harganya. $11.15 11? Okay, yeah, 11, thanks. $11.15 Okay, thank you. Berarti ini sekitar sekilo kira-kira. Gila, enak banget anggurnya. Parah sih. Dia bilang apa, 2 minggu lagi habis ya? Berarti kalau mau lagi minggu depan. Ini enak banget, kamu pasti suka. Thank you so thanks much, have a good day. You too. Bye-bye. Mau sekalian aja gak? Itu. Sekalian ya guys, kita mau beli jeruk juga. Ini, tadi kita udah coba enak. Tulisannya seedless, tapi sebenarnya gak seedless. Jadi gak apa-apa, kita beli aja. Mau berapa ya? 8 biji kali ya, 2 3 4 Tuh, mengkilap banget. Cuma. Yeah, it's good. It's good. Ini, 7 ya? I have tried. Yeah. And kita butuh ini juga. Kita beli yang gede aja satu. Ini aja deh. Nah ini, cukup. Udah. Oke, okay, just this. Thanks. Mandarinnya itu $3 per kilo. Kalau yang ini $1 per kilo. Hampir sekilo.
sweet potato-nya. 95 to 90 is okay. 290? Oh, you can. Oh, yeah. Yeah, it's this one. Thank you. Thank you. Thanks. You too. Baik banget orangnya. Wah. Guys, lucu banget dikasih jeruk. Katanya, I give one for you. Katanya, this is from me. Terus dia gambarin kayak gini, gemes banget. Kita butuh garlic juga. Segini aja gak apa-apa, bisa lama tahannya. $2.50 ya, ini 25.000 segini. Ini kok Mexican garlic ya tulisannya ya? Gak apa-apa, sama aja. Bayar dulu ya kita. Strawberry mau gak? Strawberry $3. Bisa di jus? Nanti sama kita beli pisang aja. Kayak gini. Oke ya. 3. Oh, sama ini deh mushroomnya sekalian. Uangnya kurang, bro. Iya. Hai. Yep, and this one as well. One second. Oh, ini udah diginiin sama dia $7. Yaudah nih, pakai aja nih segini. Tapi ini kok agak coklat ya. Yaudah ini aja langsung ya, $7 segini guys. Sama apa ya sekalian? Gak ada apa-apa lagi sih. Terong. Mau? Terongnya sebenarnya gak bagus-bagus banget sih, tapi yaudahlah. Ini $3 per kilo guys. Ini ada yang panjang juga nih, yang biasa di Indo, tapi kurang bagus. Yang ini aja. Chili, mau gak ya chili? Ini boleh deh buat masak sayur-sayur gitu. Nah, tapi udah kering, kurang bagus. Semuanya $13.90 guys. Thank you. Okay. Kita mau beli kentang sama onion buat kita roast. Jadi seminggu sekali atau dua minggu sekali kita kadang-kadang suka nge-roast gitu. Nanti pakai sosis atau pakai daging gitu ya. Udah. Cukup. Sama onion-nya 2 biji aja yang sedang. Kita simpen di rumah. Enggak besar. Nah, ini aja yang agak gede ya. Terus kita juga mau cari carrot. Carrot-nya di sebelah sini. Ini orangnya sama lah ya harusnya. Wah, carrotnya kering banget. Carrotnya kering soro. Ini deh, perlu ini. Daun bawang. Ya, selalu perlu. Ini 1,5. Kok keliat toilet kayak begini ya? Ini 1,5. Sama. Carrotnya kurang bagus, gak apa deh. Udah beli satu aja buat kita roast juga. Ini deh, satu kecil, satu gede ya. Segini. Sama kita mau beli apa ya, mau sayur apa ya, sorry. Yeah. It's the same, right? Yeah. Anything else? Oh yeah, I want... So, put in the basket, yeah? When you are ready and go there. Disuruh ambil basket. Baru kali ini bisa ambil basket di sini. Sama kita mau beli pisang. Guys, btw buat yang heboh-heboh ya di video aku yang terakhir tentang beli pisang satu. Di sini tuh ya, kita tim pembeli barang secukupnya ya guys. Kalau beli satu, beli satu. Kalau beli 10 ya beli 10. Dan yang makan pisang di rumah itu cuman gua doang. Si Aha tuh gak suka pisang. Dan waktu itu kan, kalau kalian nonton sampai akhir, kalian pasti tahu gua bakal pulang ke Indonesia. Jadi ya gua ngapain beli banyak-banyak. Gua balik ke sini aja. Strawberry-nya Aha sampai gua buang. Soalnya gak dimakan sama dia. Ada strawberry, ada apel. Gak dimakan, jadi gua buang. Jadi jangan sampai kita food waste ya guys. Kita tim anti food waste, food waste club. Oke, okay. Ini pisangnya 2,3, sip $3, kurang, biasanya lebih murah, biasanya bisa sampai $2, tapi ini cuma segini, ya udahlah. Terus kita mau cari chili juga, chili yang besar aja, supaya biasa gue masukin ke dalam, kalau masak sayur gitu enak, tapi kok nggak ada ya? Ya, I'm very scared about that. Nggak ada kayaknya, ya udah nggak usah, nggak apa-apa. Chili yang gede ada. Apa? Tadi kayaknya dia kayak adanya kayak gede gitu loh, belinya harus banyak. Itu loh. Mana? Iya, ini banyak banget, masih beli segini. Tuh. Oh, gak bisa deh. Yaudah, gak apa-apa. Kita bayar ini dulu ya, guys. Thank you.
Wah, wow, totalnya $6.60 guys, not bad at all. Yes. $6. You together? Together, yeah. Yeah. Yep. Kita mau beli telur. Banyak banget telurnya. I think it's just 2 for 9. But we don't need 9, right? I mean, we don't need 2. Just 1 first. I think just 1. Yeah. Yeah. Jump up, set please. Nah ini kita mau buat roastnya, kita beli apa namanya, beli sausage, kita mau beli yang pork, mau pork and fennel atau pork aja ya? Pork aja kali ya. Dua beef, satu pork, sama satu lagi kamu apa? Lamb. Sebenarnya aku pengen bikin baikut spare ribs-nya itu yang ada tulang muda, tapi nggak tahu deh ada atau enggak. Di sini sih kayaknya enggak ada deh yang ada tulang mudanya. Ada tulang muda. Can you cut, is this pork the soft bones? Is it pork? Just one. But can you cut? Okay, ini totalnya segini 9,5 ya guys, dapat 4 sosis gede sama tulang muda. Tulang muda sekitar berapa tadi? Hampir sekilo. Okay, can I get 2 strips of this? 2 pieces. 2 pieces. Yep, and cut. Chunks and also. Thank you. Anything else, something else already? No, I think that's it. 9.40. Okay, 9.40 guys, segitu. Sama dia bisa langsung di chop ya. Jadi ini per kilo harganya $15. Ini aku beli yang tengah-tengahnya, bone-nya itu bisa dimakan guys. Jadi kayak tulang muda gitu. Akhir kita mau beli chicken mince ya guys. Mana ada chicken mince? Ini. Oh iya. Kita buat stok aja di rumah. Mungkin kalau misalnya mau bikin mie pakai jamur ayam gitu atau mau bikin spaghetti, jadi gampang. Hi. Can I get the chicken mince? Yeah, that's good. Yeah. 585 ya guys, segitu. Sekitar 400 gram. Fig Mart-nya udah selesai, sekarang kita ke Woolies karena kita mau beli barang-barang yang shelf life-nya tinggi. Jadi kayak orange juice, terus sour cream, salad yang udah dicuci bersih, itu biasanya kita belinya di Woolies karena lebih bersih gitu, kayak gini. Nih. Mau orange juice lagi, gak mau ganti apple atau apa gitu? Ada apple, nothing but 20 apples. Ini Palfrey juice with pulp nih ya, kita selalu beli yang ini guys. Ini. Oh, yang Palfrey cuma $5. Yang ini aja ya. Ini by 29 Juni. Tapi tanpa, nggak sebulan pun juga udah habis sih guys. Kita cepet banget makan ini, minum ini. Terus, susu, aku lupa deh susu masih ada dikit kayaknya. Jadi, di sini itu Woolies-nya ada dua macam. Satu yang gedenya, yang itu yang kecilnya. Jadi kalau yang kecil tuh yang express, biasanya harganya tuh cenderung lebih mahal, tapi barangnya juga nggak banyak gitu, karena dia lebih kecil. Cuman kalau misalnya kita perlu dikit-dikit ya, kita kesini aja gitu, soalnya gampang, dimana-mana ada. Jadi kapanpun perlu apa-apa, tinggal kesini deh. Ada ini adanya cream cheese. Mana? Wow, kayaknya enak sih mozzarella. Nggak ada guys. Ah ini nih sour cream. $3.50 ini. Nih kayak gini sour creamnya. Ini itu expiry date-nya 2 Juli. Pasti 2 Juli udah pasti kepake, ya udah. Enggak apa-apa, beli sekarang. Coba ya, semoga ada salsa ya. Harusnya pasti ada. Tomato salsa. Tomato paste. Jangan, ini kan enggak fresh. Not good. Kita cari yang fresh di dalam kulkas. Nggak ada sih kayaknya. Buat spat bar, spat salad, pakai sweet potato gitu sama bacon. Kita perlu cheese juga. Ini mozzarella cheddar sama parmesan udah campur. Jadi kita beli ini aja. Ini kok 5 ya? Mendingan ini apa? Tapi itu kecil. Yaudah, ini aja. And then Sprite. Mau cari Sprite. Pengen bikin sangria. Kita punya wine, red wine yang udah diminum dikit
masih sisa banyak, jadi kita mau langsung bikin itu aja, sangria. Pakai orange juice sama Sprite sama cut fruit, tuh enak banget. Oke, ini murah banget, cuma 1,75 guys. Gede kayak gini. Lebih murah dari air. Masa iya, lebih murah dari air. Sekali-sekali ya guys, kita jarang, jarang sekali beli kayak gituan. Pepper towel. Pepper towel. Oh, odol, kamu odol yang mana? Ini aja, yang aku punya. Oh iya ya, di Indo cuma 30.000. Aku nggak beli lagi. Kamu apa? Colgate. Aku nggak bisa pakai sih. Murahnya tuh apa tuh? Oke, ini 35.000 buat si Aha. Kalau gue nggak bisa guys pakai yang itu, karena minnya terlalu banyak. Jadi kalau gue itu harus pakai Sensodyne yang original. Di Listerine juga boleh tuh, habis lagi diskon di atas tuh. Ini. $4 ya. Oke, beli Listerine. Ini lagi 40% off. Dari 7,5 jadi $4 doang guys. Tapi. Listerine kalau habis makan bawang. Enggak guys, gue nggak bisa pakai kayak gituan. Yang minnya terlalu banyak itu bibir gue langsung kering, nggak bisa. Jadi harus pakainya yang minnya itu sedikit. Jadi kalau kalian punya bibir tiba-tiba kering gitu out of nowhere, nggak tahu kenapa, that's probably one of the factor why. Atau juga karena makan cabai pedas itu juga bisa jadi kering. Jadi akhirnya gue mesti pakai obat alergi gitu. Oke, kita mau beli ini juga, paper towel. Ini Kilton Taffy, ini harganya $5 segini. Kok mahal ya, Ha? Biasanya lebih murah. Oke. Gampang. Terus ada apa lagi ya yang perlu ya? Salsanya, kita nemunya ini guys, yang apa, kalengan gitu, yang deep. Kita nggak ketemu yang fresh, jarang banget ada yang fresh. Tadi ada tapi kayak gede gitu. Jadi kayak percuma nanti kebuang sayang. Jadi kita beli ini aja. Ini yang mild salsa. Tapi kayak nggak ada tomatnya gitu loh. Udah nggak apa, kita coba aja. Ini harganya 2,9 ya guys. Gila, dia pinter banget ya taruh yang Woolies di tengah-tengahnya Doritos. Jadi orang nggak sadar kalau ini yang Woolies punya. Terus si Aha, dia mau cari energy bar buat dia kayak sangu-sangu gitu. Apa sih sangu-sangu? Bapak Adrian sedang mencari-cari, dia mau yang mana? Pilihannya jatuh kepada Nature Valley Protein Salted Caramel Nut. Aku udah coba yang ini juga, tapi lebih enak yang salted caramel enak. Atau sebenarnya yang Karmans itu yang ini, yang Karmans ini enak. Itu yang terakhir kan? Kurang lah. Yeah. Enak. Kurang. Itu enak. Antara Karmans yang lain paling enak. Ini aja. Oke, okay, sip. Itu harganya 3,45 ya? 6,9. Iya. 69.000. Ini terakhir kita beli mix salad. Ini harganya 3,15. Gue tunjukin ya guys, Indomie mie goreng hot and spicy. Isinya 5, harganya 40.000. Tapi kalau misalnya di sini mie gorengnya itu MSG-nya udah dikurangin, jadi kurang enak. Yay, mission accomplished. Udah selesai. Kita udah selesai belanja, kira-kira kita belanja berapa jam, Pak? 1,5 jam? Berdua ya? Karena kita kedua tempat, jadi biasanya kalau misalnya memang nggak ada di tempat yang Food Mart, ya kita pergi ke sini, atau kita ke KT Mart, atau apa, Korean Town Mart gitu, jadi Asian Market. Karena kebutuhannya beda-beda ya di setiap tempat. Ada beberapa yang kita masih belum beli, kayak tahu, terus sayur asin, itu nanti kita masih belinya di tempat yang Asian aja. Buat itu, buat bikin baikut, sayur asin. Yaudah guys, kalau gitu sampai sini aja buat grocery kita hari ini. Thank you so much for watching and see you on the next vlog. Bye-bye!